Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rigging, salam satu kode. Kembali lagi ke channel si Ye Nasir atau channel si Juru Ikat ya. Bahasa besarnya channel Rigger ya. Oke teman-teman, kali ini saya tidak akan mensajikan video-video lifting. Saya cuma memperkenalkan salah satu alat support ya di area lapangan kerja yang sering digunakan di ketinggian. Alat tersebut sering digunakan apabila proses pekerjaan pengecetan atau memblasting bodi-bodi kapal atau tongkang ya. Alat ini tidak asing lagi ya, sering kita jumpa di lapangan kerja. Bagi teman-teman yang sering atau bekerja di lapangan atau di galangan kapal, alat ini tidak asing bagi kalian. Oke teman-teman, alat ini adalah di belakang saya. Nanti kita videokan lebih dekat apa aja alat tersebut. Cuman kita tidak akan memperlihatkan tombol-tombolnya karena mengikut prosedur kita tidak bisa membuka kabin atau tombol-tombolnya ya teman-teman. Jadi kita harus mematuhi, kita sekadar memvideo spek-spek di bagian luarnya ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa tekan tombol merahnya dan like, share, komen. Kita tunggu. Tetap utamakan keselamatan kerja. Ingat, yang di rumah sentiasa menunggu kita. Oke teman-teman, check it out. Oke teman-teman, ini adalah main lift. Main lift ya teman-teman. Main lift salah satu alat support membantu teman-teman untuk di ketinggian. Ini adalah main lift. Ini ya, main lift ya teman-teman. Main lift 280 TJ Manitau. Oke. Ingat ya, teman-teman, ini adalah salah satu alat support pengangkatan di ketinggian ya. Di ketinggian. Ini dia teman-teman. Ini teman-teman biasanya digunakan di ketinggian dengan menggunakan untuk digunakan memblasting atau proses pengecetan ya kapal. Kita akan menggunakan ini dan operatornya ada di sini ya. Operatornya di sini dan teman yang satunya bisa di sini juga berdua atau kadang-kadang operatornya di bawah ya. Benda ini bisa panjang dan pendek ya. Boomnya bisa, ini bisa naik keluar. Nah ini dia ya teman-teman, ini adalah alat support di ketinggian. Biasa dipanggil main lift. Main lift ini ya teman-teman, bodinya kita lihat lebih dekat. Ini teman-teman main lift. Teman-teman, ini main lift ya teman-teman. Ini adalah pemberatnya, ini adalah control weightnya ya teman. Ini control weight atau pemberat pengimbang beban di depan ya. Perspek. Nah ini teman-teman. Oke, kita tidak buka kabinnya karena ini area bukan wewenang kita. Jadi dalam prosedurnya kita tidak boleh membuka dia punya area tombol ya, kabin-kabinnya. Kita akan kita cuma memperlihatkan, memperkenalkan salah satu alat support di galangan kapal di ketinggian ya. Ini adalah main lift teman-teman. Main lift salah satu alat yang mensupport teman-teman kerja di atas ketinggian. Ini teman-teman berkat tuh boomnya. Nah teman-teman, ini teman-teman alat support main lift. Bagi teman-teman yang kerja di galangan kapal, alat ini tidak asing lagi ya. Tidak asing lagi, sering digunakan di lapangan untuk support di ketinggian seperti memblasting atau pengecetan ya. Dan harus diingat, main lift ini tidak digunakan untuk mengangkat beban-beban material ya teman-teman. Tidak dilarang sekali mengangkat beban-beban material.
Dia ada alat ini adalah support pengangkatan teman-teman kita. Biasanya di sini aja teman-teman operatornya dan teman satunya. Dan kadang-kadang operatornya di bawah ya, di kabin. Dan di sini ada tombol-tombolnya ya, teman-teman. Cuma kita dilarang. Ini adalah tombol gasnya dan di atas ada tombol stick-sticknya ya. Oke, teman-teman. Oke, video kita kali ini kita akan memperkenalkan salah satu alat unit salah satu unit support ya, support di ketinggian. Oke teman-teman, check it out videonya. Oke teman-teman, kali ini mungkin sampai sini dulu kita memperkenalkan salah satu alat support di lapangan kerja yang biasa digunakan ya, yaitu main lift ya, yang berada di belakang saya ini, alat yang sering digunakan di ketinggian ya. Salah satu alat ya untuk support membantu teman kita di atas ketinggian, kadang digunakan untuk mengecat atau memblasting bodi-bodi kapal atau tongkang ya teman-teman. Kali ini kita tidak ada video lifting ya teman-teman, sekedar memperkenalkan salah satu alat ya teman-teman. Bagi yang belum berkunjung atau melihat channel saya, channel lifting, silakan diklik tombol di bawah. Dan banyak konten-konten yang bermanfaat seputaran seorang rigger dan video lifting-lifting pengangkatan di lapangan kerja saya ya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu saya akhiri. Next video lagi kita akan sambung. Jangan lupa di share, ditekan loncengnya dan tombol merahnya jangan lupa, agar video ini terus berkembang menyajikan video-video lifting atau tutorial-tutorial mengenal alat-alat rigger ya. Kita bisa berkembang, saya terinspirasi lagi membuat konten-konten yang bermanfaat seputaran seorang rigger. Mungkin adik-adik saya di luar sana ingin atau pengen belajar apa itu seorang rigger ataupun seorang juru ikat. Oke teman-teman, saya akhiri video saya kali ini. Kalau tidak bermanfaat apa boleh buat, kalau bermanfaat di share. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rigging, mantap.